gila berani. Enggak mau turun. Asal lu yang ngomongin dendam. Pemilik toko baju di Jalan Borobudur Raya No. 57, Perumnas 2, Kelurahan Bencongan Indah, Kecamatan Kelapa 2, Kabupaten Tangerang, 1 April 2024, tewas setelah ditikam seorang wanita tak dikenal. Usai kejadian tersebut, foto terduga pelaku pun beredar di media sosial yang memperlihatkan wajahnya. Pelaku terlihat berambut panjang berwarna coklat, diperkirakan berusia paruh baya. Pelaku sempat direkam lantaran menabrak sejumlah kendaraan warga, saat hendak melarikan diri dengan mengendarai Toyota Yaris putih. Berdasarkan informasi, pelaku awalnya datang ke toko butik Aurel Mode milik korban. Entah apa penyebabnya, terjadi cekcok antara pelaku dengan korban. Kemudian pelaku mengambil senjata tajam dari mobilnya dan langsung menusuk korban hingga tewas bersimbah darah. Pelaku lalu kabur dan sempat dikejar warga, sampai akhirnya tertangkap di Jalan Dipati Ukur, Uung Jaya, Kecamatan Jatiwung, Kota Tangerang. Ketua RW 11 Uung Jaya, Ahmad Ridwan mengatakan pelaku bukan merupakan warga setempat. Ia hanya punya kerabat aja di kawasan Uung Jaya. Menurutnya, saat kabur pelaku menabrak beberapa kendaraan karena panik. Mobilnya juga sempat dirusak massa. Salah seorang warga sekitar yang juga saksi mata, Yani mengatakan, peristiwa naas tersebut terjadi sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat.